dari sini. Ayo Bapak Ibu, maju lagi, maju lagi. Nanti kita bisa melihat yang asli di luar. Kita bisa melihat Bapak Ibu bait taharah tempat mandi Yahudi asli di luar. Kalau tempat mandi Bapak Ibu Yahudi, ya, selalu ada dua jalan, jalan turun, ya, dan jalan naik. Kalau orang yang sudah mandi Bapak Ibu, dia touch orang yang belum turun, dia harus turun lagi. Ya, dia harus turun lagi. Untuk itu Bapak Ibu ada dua jalan, jalan turun dan jalan naik. Air harus datang dari hujan. Air dari hujan, ya, airnya dari hujan. Dan Bapak Ibu, kalau orang Yahudi sampai hari ini, ya, sekali lagi Bapak Ibu, Israel merupakan negara satu-satunya negara Yahudi di dunia. Banyak orang Yahudi atau mayoritas Yahudi Bapak Ibu hidup di daerah sini, tapi bukan semuanya masih ikut semua hukum Taurat. Ada Yahudi Bapak Ibu, seperti orang Kristen juga, bukan semua orang Kristen ikut Yesus, ya. Ada yang ikut, ada yang pergi setiap hari ke gereja. Juga orang Yahudi Bapak Ibu, banyak orang Yahudi yang biasa sudah mereka tidak ikut aturan-aturan Taurat, tapi ada yang masih ikut semua hukum Taurat yang mereka masih bisa ikut. Karena ada banyak hukum Taurat mereka sudah tidak bisa ikut. Kenapa mereka tidak bisa ikut? Nanti Bapak Ibu di kota Yerusalem saya akan kasih penjelasan kenapa ada banyak aturan mereka tidak bisa ikut orang Yahudi sampai hari ini. Ya, tapi Bapak Ibu sekali lagi ada Yahudi itu yang pakai baju hitam. Nanti kita bisa. Bapak Ibu, ini masuk-masuk Bapak Ibu, silakan merapat masuk. Ya, tempat ini di sini, ini tempat di mana mereka duduk dan mereka makan bersama-sama. Ya, orang Yahudi juga Bapak Ibu sampai hari ini ada tempat namanya kibbutz. Ada yang tahu apa itu kibbutz? Kibbutz itu seperti desa kecil, kampung kecil, ya, 400-500 orang, mereka hidup bersama-sama. Mereka makan, tempat makanan di mana mereka kumpul dan makan bersama-sama. Ada juga sinagog di mana mereka kumpul juga dan ibadah bersama-sama. Ya, dan selalu dikasih bisnis dari government kepada kibbutz itu. Ya, dan hasil mereka Bapak Ibu dibagi-bagikan di antara anggota dari kibbutz. Ya, jadi orang yang tinggal di sini Bapak Ibu, mereka hidup seperti apa kibbutz hari ini. Ya, ada juga tempat di mana mereka duduk dan mereka makan bersama-sama. Saat ini Bapak Ibu ada 5% dari orang Yahudi masih hidup di kibbutz-kibbutz. Tapi pada tahun 1948 ada lebih dari 15% dari orang Yahudi hidup di kibbutz-kibbutz. Ya, supaya apa? Support, ya, support each other. Mereka tinggal di kibbutz-kibbutz. Kalau ini Bapak Ibu alat makanan mereka, bisa melihat akan, ya, minum untuk apa? Minum. Sup. Sup. Kalau ini, gado-gado. Gado aja. Ya. Ini alat makanan Bapak Ibu yang asli ada di mana? Sekali lagi di Museum Israel. Ya, yang asli ada di Museum Israel. Dan kalau ini Bapak Ibu tempat ini ya, Bapak Ibu tempat ini adalah tempat yang paling penting karena di tempat ini. Jadi ini tempat makanan. Ada satu tempat lagi, ini tempat doa, mereka beribadah di sini, banyak mikveh taharah. Dan ini tempat Bapak Ibu di mana mereka duduk dan mereka menulis. Apa mereka menulis? Ini. Lihat ini Bapak Ibu. Mereka menulis Bapak Ibu, ya, seperti ini. Ya, tulisan seperti ini. Bapak Ibu, kalau datang ke sini sebelum perang ini, di luar ada lebih dari 100 bis. Tunggu di sini untuk masuk di sini. Ya, kita antri untuk masuk di sini. Banyak orang datang ke sini setiap hari. Kenapa mereka datang? Kenapa tempat ini
ya, ada banyak kaum Yahudi Bapak Ibu yang mereka apa, mereka tinggal di mana-mana di Israel, tapi tempat ini adalah tempat yang sangat penting. Karena yang tinggal di sini Bapak Ibu 2000 tahun lalu, dan mereka menulis ini yang di bawah di sini. Pasti ini bukan asli Bapak Ibu. Ini bukan asli, yang asli di Museum Israel. Yang mereka tinggal di sini Bapak Ibu 2000 tahun lalu, dan mereka menulis ini. Ya, dari tulisan ini, dari scrolls ini kita bisa melihat bahwa Alkitab 2000 tahun lalu dan Alkitab sekarang adalah sama. Itu yang paling penting. Untuk itu Bapak Ibu banyak orang datang ke sini setiap hari untuk melihat tempat di mana kaum Yahudi itu tinggal ya 2000 tahun lalu. Bapak Ibu pada zaman itu ada tiga bahasa. Ada ini, kalau di sini Bapak Ibu yang asli di sini. Ini jalan turun, mereka mati, mereka naik lagi. Ya, mereka naik lagi. Ini Bapak Ibu Mikve Tara asli. Dari runtuhan itu Bapak Ibu dari ya dari kota Qumran yang ada di sini sekali lagi 2000 tahun lalu. Di sini ada tempat di mana mereka duduk dan makan bersama-sama, ada tempat mereka ibadah bersama-sama, ada Bapak Ibu ada juga tempat di mana mereka duduk dan mereka minum. Foto tapi satu minit. Ayo ayo sebelum percobaan datang. Kita ada di mana bro? Dari Indonesia. Ayo mari mari Bapak Ibu sebelum gelap. Bukit pencobaan. Oke, Bapak Ibu, jadi kita sudah lihat. Yo, Bapak Ibu. 2-3 menit. Ya, jadi Bapak Ibu kita sudah lihat ya tempat di mana Yesus dibaptis. Ya, masih ingat Bapak Ibu? Ya, Ibu. Yordan. Satu menit. Ya. Yordan Bapak Ibu sebelum masuk Laut Mas. Sekali lagi Bapak Ibu, Yordan itu ya dari utara berakhir di Laut Mas. Sebelum masuk Laut Mas, ini lokasi di mana Tuhan Yesus dibaptis. Dari sini mungkin 12 km. Ya, dia dibaptis di sana. Baru dia pergi, Bapak Ibu. Bisa melihat biara itu yang di atas di sana, yang warna putih. Di mana ada lampu itu. Bisa lihat, Bapak Ibu? Ya, ini, Bapak Ibu, namanya. Ini tempat di mana Tuhan Yesus berpuasa. Tinggal di sana 30 hari. Berpuasa juga di sana 30 hari.
Ya, dan ini tempat juga di mana dia dicubai oleh iblis. Kalau Yesus Bapak Ibu, dia dicubai oleh iblis 3 kali. Satu kali di bukit namanya Bukit Moria. Besok kita mau ke sana. Ya, kita mau masuk lihat tempat itu di mana Yesus dicubai untuk pertama kalinya. Satu kali Bapak Ibu di tempat ini, dan yang ketiga ya tidak dicatat nama Lukas itu di dalam Alkitab. Jadi kita tidak tahu Lukas itu karena kita tidak ada nama Lukas itu di dalam Alkitab. Yang... kita sudah masuk di dalam kota Yerusalem Lama. Ya, di dalam kota Yerusalem Lama ada 4 bagian. Ya, satu Kristen, satu Islam, Armenian, dan bagian dari 4 bagian yang ada ya di dalam kota lama. Kita Bapak Ibu, kita sekarang di bagian orang Yahudi, ya, di bagian orang Yahudi. Kalau lihat di sini Bapak Ibu, ada tembok ratapan. Bisa lihat Bapak Ibu, ada 2 jenis batu. Ada yang di bawah yang besar, itu namanya batu Herodes. Ya, kenapa namanya seperti ini Bapak Ibu? Semua penjelasan tentang tembok ratapan, kenapa disebut tembok ratapan.
tinggal di sini seperti bagi saudara supirnya. Dia dari Jerusalem, ya. Jadi saudara Bapak Ibu Arab Israel, tapi dia belum dapat Israel paspor. Tapi saya Arab 48, Israel juga, saya sudah dapat Israel paspor. Untuk itu saya tidak bisa ke Indonesia, tapi bagi saudara bisa ke Indonesia. Karena saya punya Israel paspor, saya tidak bisa ke Indonesia. Ya, Bapak Ibu kita. Kita di bagian sekarang, di dalam kota lama, bagian ini Bapak Ibu namanya Haram Syarif. Haram Syarif. Di sini ada dua, Bapak Ibu, dua hal di sini. Yang satu, ya, masjid ini namanya Masjid Kubah Batu. Yang ini namanya Masjid Al-Aqsa. Yang hitam, Bapak Ibu, yang kubah hitam namanya Masjid Al-Aqsa. Yang Kubah Batu namanya, atau Kubah Mas ini, namanya Masjid Kubah Batu. Bapak Ibu, tempat ini, ya, tempat ini sebelum ada masjid di sini, ya, pada zaman Bapak Abraham. Bapak Abraham datang ke sini, ke ada bukit, Bapak Ibu. Jadi masjid ini didirikan di puncak bukit ini yang namanya Bukit Moria. Ya, sebelum ada masjid ini, Bapak Ibu datang ke sini Bapak Abraham, dan di atas puncak Bukit Moria dia mau menurbankan anaknya Ishak. Ya, sejak zaman itu, Bapak Ibu, tempat ini namanya The Holy of the Holies, tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Ya, tempat yang paling suci bagi orang Yahudi. Pada zaman raja-raja, raja pertama namanya raja siapa? Saul. Yang kedua? Daud. Yang ketiga? Raja Daud, Bapak Ibu. Raja Daud, dia mendirikan kota Daud. Ya, dia mendirikan istana besar di kota Yerusalem. Ya, dia juga mau membawa tabut perjanjian ke kota Yerusalem. Dan dia tahu tabut perjanjian di jalan tenda kecil. Dan Bapak Ibu, Raja Daud, dia tidak bisa tidur. Dia tidak merasa oke, karena dia tidur. Dia ingat di apa, di istana besar, tapi tabut perjanjian di tenda kecil. Dan dia mau masuk ke kota lama, ya, ke sini, lewat gerbang ini, ya, namanya Golden Gate. Untuk itu Bapak Ibu, menurut orang Kristen, Golden Gate ditutup oleh orang Islam karena mereka tidak mau memperolehkan Tuhan Yesus masuk lagi di sini. Ya, ini satu-satunya Bapak Ibu, satu-satunya gerbang yang tutup di dalam kota lama, namanya Golden Gate. Ini tempat juga Bapak Ibu sangat sensitif. Kita mau turun ke bawah, foto di bawah di sini, dan kita lanjut langsung ke luar. Bapak Ibu tolong, ya, lebih cepat. Ya, lebih cepat, sedikit-sedikit cepat, karena kita ingin kita tidak bisa ke semua tempat yang ada di semua kita. Yeah.
3. Dibawa domba buat birman ini. Ya kenapa mereka bawa domba? Itu korban ya di dalam bait Allah. Untuk itu namanya Bapak Ibu juga birman domba. Jadi Santo Stefanus, domba-domba, Sidna Mariam dan Lions Gate, 4-4-6. Ya, Bapak Ibu, di sini ada dua hal. Yang satu, gereja ini namanya Gereja Santa Ana. Ada yang tahu Bapak Ibu siapa dia Santa Ana? Siapa dia? Ibu siapa? Yesus. Ibu Maria. Ibu Maria. Ya, ibunya Maria namanya Santa, bapaknya namanya Yoakim. Kalau Yoakim, Bapak Ibu, dia kerja di dalam bait Allah. Sudah kita lihat Bapak Ibu, tempat lokasi di mana bait Allah, dekat sekali. Dia kerja di sana, dia tinggal di sini. Dan ini tempat dipercaya, tempat di mana Bunda Maria lahir. Ya, Bunda Maria lahir di sini. Pasti Bapak Ibu ada satu versi atau dua versi lain. Ada yang percaya bahwa Bunda Maria lahir di kota nama Nazaret. Ada juga yang percaya bahwa Bunda Maria lahir di kota nama Sipori di kota Nazaret. Jadi tiga versi, Nazaret, Sipori, dan di sini. Ya, tapi sudah Bapak Ibu lebih dari 9 Maria. Karena orang Yahudi Bapak Ibu, ya ketika masih ada bait Allah yang kedua, bawa domba ke sini, dibersih di sini, baru dibawa ke bait Allah untuk korban. Ya, untuk itu namanya ya kulam, atau dalam bahasa Yunani apa? Kulam. Kalau tidak bisa profato, saya tidak lanjut. Jangan kayak gitu dong. Boleh mitir berubah. Ya, kolam domba-domba. Bapak Ibu, kita datang ke sini bukan karena ya orang Yahudi bawa domba ke sini. Kita datang ke sini karena Tuhan Yesus juga datang ke sini. Ya, menurut Injil Yohanes, Yesus datang ke kolam namanya kolam Betesda. Dalam bahasa Ibrani namanya kolam Bet Hazda, yang terletak dekat gerbang domba-domba. Kita sudah lihat Bapak Ibu gerbang domba-domba. Yesus datang ke sini, dan di sini dia ketemu orang apa? Yang sakit Bapak Ibu. Tuhan Yesus tanya dia, mau engkau sembuh? Dan orang itu jawab apa? Mau. Ya, dia ada di sini 38 tahun ya, tapi dia belum bisa turun di dalam air. Dan Tuhan Yesus Bapak Ibu berkata kepada dia, ambil apa? Bilang kamu dan jalanlah, berjalanlah. Bapak Ibu, mukjizat ini terjadi pada hari Sabat. Ya, pada hari Sabat. Dan orang yang di sini mereka marah. Kenapa dia melakukan? Kenapa Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Tidak bisa. Ya, sampai hari ini Bapak Ibu, orang Yahudi tidak bisa melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Ya, mereka duduk di rumah, mereka doa aja, tidak bisa melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Dan mereka percaya bahwa Yesus tidak menghormati hari Sabat. Ya, tapi Bapak Ibu, kita tahu bahwa Yesus, Tuhan Yesus, dia menghormati hari Sabat. Dia pergi setiap hari Sabat ke sinagog. Tapi Bapak Ibu, Tuhan Yesus dia berkata dua hal tentang hari Sabat. Yang pertama, dia bilang bahwa hari Sabat dibuat untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi hari Sabat Bapak Ibu dibuat untuk kita, bukan kita untuk hari Sabat. Dan yang kedua Bapak Ibu, Tuhan Yesus dia berkata bahwa kalau perlu ya harus melakukan pekerjaan hari Sabat. Dan dia kasih Bapak Ibu contoh yang luar biasa. Dia bilang bahwa kalau di antara anda ada seorang yang punya domba dan domba itu jatuh di dalam lubang pada hari Sabat, ya tidakkah dia jadi harus ya, karena harus bisa melakukan pekerjaan pada hari Sabat. Bapak Ibu, gereja pertama di sini besar sekali, dari sana sampai sana. Ya, di dalam gereja ini ada dua altar. Kenapa dua altar? Karena dua peristiwa. Kamera sudah siap ya. Oke, saya mulai ya. Satu. Ya Tuhan, Tiada
saya foto satu kali Bapak Ibu. Di dalam taman itu ada sebuah kuburan yang belum pernah dipakai. In other gospels it's made clear that the tomb was owned by the person that buried Jesus, by Joseph of Arimathea. Kuburan ini di Injil yang lain dikatakan dimiliki oleh Yusuf Arimathea. And Joseph is mentioned in all four Gospels and described as a rich man and a member of the Jewish Council. Di Injil dikatakan Yusuf Arimathea ini orang yang kaya raya. And he received permission to bury the body of Jesus in his own tomb because he was a follower of Jesus. Yusuf Arimathea ini pengikut Tuhan Yesus dan dia diberi izin untuk menguburkan Tuhan Yesus. So the tomb where Jesus is buried is described as a rich man's tomb cut into the rock. Jadi kuburan ini adalah kuburan orang kaya yang diukir di batu. Inside a garden. Di dalam taman. And very close to where he was crucified. Dan sangat dekat dengan Golgota, tempat dia di salib. For that reason, many of the same Christians who believe that where we started might be Golgotha, believe that this is the tomb where Jesus was buried and from where he rose. Oleh karena tiga alasan tadi, maka dipercaya ini adalah kuburan Tuhan Yesus. The tomb was rediscovered in modern times. Berjuang sampai akhirnya, lama patia tetap setia. Dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hilton. Kita berdoa. Tuhan, kami rindu hidup kami diisi oleh firman-Mu. Amen. Yang menjadi pagar tembok bagi kami, perisai bagi kehidupan kami. Firman-Mu yang akan terus menegur dan mengingatkan kami. Amen. Ketika kami berjalan di luar kehendak-Mu. Hamba-Mu Bapak Pendeta Gultom akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami. Siapkan hati-hati kami menjadi tanah yang subur. Ketika benih firman itu ditaburkan, benih itu bertumbuh dan pertumbuhan itu menjadi baik. Kami menghasilkan buah-buah yang baik. Kami menghasilkan buah-buah yang manis yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Gultom dalam penyampaian firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi hidup, iman dan percaya kami. Terima kasih, kami siap menyambut kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya percaya hari ini kita ada di Garden Home ini semuanya karena kasih karunia Tuhan dan anugerah Tuhan. Bukan karena kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Amin Bapak Ibu. Dan pada siang hari ini kita sebentar merenungkan firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan mengenai prinsip-prinsip doa. Kita datang di tempat ini supaya kita tidak sekedar berdoa, tapi kita mengerti prinsip-prinsip doa. Doa yang didengar Tuhan itu seperti apa? Doa yang dikehendaki oleh Tuhan itu seperti apa?
Jadi kita tidak sekedar berdoa, tapi kita mengharapkan dari doa kita itu didengar oleh Tuhan, dijawab oleh Tuhan, dan doa kita berkenan kepada Tuhan. Kira-kira begitu ya. Kemarin saya di Mesir sudah menyampaikan landasannya, jaga hati, jaga pikiran, jaga mulut. Itu sangat penting. Nah, sekarang kalau kita melihat sekarang prinsip-prinsip doa, kenapa kita, Yesus tidak pernah mengajar berkhotbah. Yesus mengajar berdoa. Betul tidak? Ajarlah kami berdoa, kata murid-muridnya. Seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Sehingga Yesus mengajar para murid itu berdoa. Dan sampai sekarang. Terus yang kedua, kita perhatikan sejarah kehidupan Yesus. Dia 80% dalam hidup Yesus itu berdoa. 20% dalam pelayanan. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, kita sebagai orang Kristen harus bernafaskan doa. Nafas orang Kristen itu apa dikatakan? Doa. Berarti kalau saudara tidak berdoa, saudara tidak sedang bernafas. Itulah yang saya sebut kemarin di bis itu, mati rohani. Banyak orang Kristen jasmaninya sehat, tapi rohaninya mati. Dari mana kita tahu? Ketika menghadapi masalah. Mereka gampang kecewa, sakit hati, meninggalkan Tuhan, nyalah-nyalahin Tuhan, nyalahin pendeta, nyalahin orang lain. Itulah orang-orang yang mati rohaninya. Kalau yang hidup rohaninya, apapun tantangan, hambatan, selalu dia berkata, bersama Allah aku akan lakukan perkara besar. Itu yang memiliki roh yang sehat, roh yang hidup, iman yang hidup. Nah, mari kita belajar bersama-sama prinsip doa. Supaya mereka tidak bisa masuk naik ya. Kita sekarang Bapak Ibu, mari kita masuk dalam gereja ini dan kita antri untuk melihat tempat di mana Tuhan kita Yesus lahir. Yalla, let's go. Tuhewa untuk Tuhan insyaallah dan itu dia sebetulnya kau buka. Lantai zaman gereja pertama. Dan percaya bahwa inkarnasi terjadi di sini ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Yesus menjadi daging di sini, ketika Yesus lahir di kota ini, di kota Bethlehem. Tapi ada juga Bapak Ibu yang percaya bahwa inkarnasi terjadi di kota Nazaret ketika Maria menerima kabar baik dari malaikat Tuhan, Yesus jadi bini di dalam rahim. Ya, Nazaret dan Bethlehem. Nazaret dan Bethlehem. Kalau Katolik di Nazaret, kalau Protestan di sini. Ya, kalau Protestan mereka percaya bahwa inkarnasi terjadi di kota Bethlehem. Kalau Katolik mereka percaya bahwa inkarnasi sudah terjadi ketika Maria menerima kabar baik dari malaikat. Ya. Dari malaikat Gabriel. Bapak Ibu, gereja, ya, gereja Bethlehem. Sekali lagi, Romawi 6:39 Masehi sampai 3:24 Masehi. Bapak Ibu, pada zaman itu, ya, sampai 3:3 Yesus lahir, Yesus hidup dan. Oke. Tapi nanti nyanyi bukan nyanyi lagi itu lagi. Haleluya. Bisa. Haleluya. Suaranya gue bagus itu.
Nama? No. Satu, dua, tiga, oke? Jadi. Tidak jadi. Yalah, yalah. Moshi, moshi. Emosi, emosi. Yalah, pak. Jala lebih tinggi. Dan kalau kota ini kota Jerusalem. Hati-hati. Ya, kota Jerusalem, Bapak Ibu bisa lihat. Kota Jerusalem, kota Bethlehem, Beth Pahor, Beth Jala, semua kota ini, Bapak Ibu, terletak di bukit-bukit namanya Judea, Judean Mount. Ya, Judean Mount. Jadi kita di atas di Judean Mount, Bapak Ibu. Banyak kota besar di sini. Dan kalau Bapak Ibu berdiri di puncak bukit ini yang di sana, yang di mana? Bisa, bukan saja. Ya. Oh, Bapak Ibu bisa lihat sampai laut mati. Wow. Padang Basir Yudea. Jadi Padang Basir Yudea itu Bapak Ibu 400 meter di bawah permukaan laut, yeah. Dan kita di sini 900 meter di atas permukaan laut. Di sini namanya Padang Basir Yudea atau di sini namanya Bukit-Bukit Yudea. Kalau di bawah di sana namanya Padang Basir Yudea. Ya, daerah ini. Dunia ada Padang Basir, ada juga bukit-bukit itu ya. Kita tinggi, ya, tinggi di sini Bapak Ibu. Dan kalau Beit Sahur, Beit artinya rumah. Sahur artinya apa? Ada yang tahu? Apa artinya? Sahur. Buka puasa. Sahur. Buka puasa. Buduk, buduk, puasa, puasa. Batal, batal. Apa masih lapar? Batal, batal, batal. Apa itu sahur? Sahur dalam bahasa Arab sahur artinya terjaga. Apa namanya Bapak Ibu rumah terjaga? Karena di kota ini gembala-gembala berjaga-jaga dan menerima kabar baik dari malaikat Gabriel. Ya, mereka menerima kabar baik bahwa Yesus sudah lahir di kota Bethlehem. Di sana mereka dari sini Bapak Ibu jalan sampai tempat itu di mana Yesus lahir. Tempat Bapak Ibu tadi yang kita lihat hari ini di gua Bethlehem. Jadi Bethlehem Beit Sahur. Bapak Ibu, di sini kita sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Jadi ada hujan di sini. Jadi ada hujan. Dan ada banyak gua. Nanti kita bisa lihat Bapak Ibu, salah satunya ada di sana. Gua nomor satu. Jadi kalau ada hujan Bapak Ibu, ada air minum, ada juga makanan. Dan ada juga banyak gua tempat di mana ya. Okay. Ada di dalam gua, ya, dan gimana menerima kabar
kepada Tuhan. Ya, ada juga buah zaitun, tanya buah zaitun deklarasi kepada Ibu. Jadi ketika mereka ambil kabar baik dari kejalanan Tuhan, dari cintaku, dari kataku. Tapi kita akan beri kembali, dari kembali di kota gereja, ya, dari kembali di kota gereja, dan dari kembali di kota gereja, kita sekali di sini, kita berpindah. Mereka berdiri dua, di mana Tuhan Yesus tadi, dan mereka pilihan bayi Yesus yang baru lahir di dua gereja. Mereka kembali lagi di sini, di Filsafur, mereka dansa, mereka hati, karena mereka sudah pilihan bayi Tuhan Yesus yang lahir di kota Bethlehem. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, ya, mereka ketika mereka melihat, ya, malaikat Tuhan, mereka takut, tapi ketika mereka pergi ke kota Bethlehem dan melihat bayi Yesus, mereka kembali lagi di sini, mereka happy dan dansa dan nyanyi. Ini badan gembala. Oke, Bapak Ibu, jadi foto-foto dan kita mau jalan ke selatan Ukraina. Sudah. Ya, lihat di sini Bapak Ibu, sebelum kita masuk kita lihat peta ini. Ya, Bapak Ibu di sini juga boleh ya, supaya bisa melihat peta. Ya, ini Bapak Ibu masih ingat itu yang kita masuk kemarin namanya Aran Sharif. Masih ingat Bapak Ibu itu di mana ada dua masjid. Apa namanya masjid ini? Yang Kubah Mas, yang Kubah Mas. Masjid Kubah Batu, yang Kubah Hitam namanya apa? Al-Aqsa. Itu yang kemarin Bapak Ibu kita ya. Kita pergi, ya, jadi kemarin kita, ya, pergi juga ke tembok ini. Apa namanya tembok ini? Tembok Ratapan. Dan kita keluar, Bapak Ibu, kita keluar dari gerbang ini kemarin. Ya, kita keluar dari gerbang ini dan pergi naik bis lagi dan pergi ke Garden Tour. Ya, tapi hari ini Bapak Ibu kita mau masuk lagi dari gerbang yang sama, namanya Lion Gate. Ya, Lion Gate. Ya, Bapak Ibu, jadi kita berada di sini. Kalau lihat Bapak Ibu di sana ada satu gerbang lain namanya Golden Gate. Masih ingat Bapak Ibu itu yang kita kemarin lihat dari dalam yang ditutup oleh orang Islam karena mereka tidak mau memperbolehkan Tuhan Yesus masuk lagi itu dalam. Itu namanya Golden Gate. Itu kalau ya kalau masuk dari kuburan ini ya bisa sampai Golden Gate. Tapi tempat juga Bapak Ibu sangat sensitif. Kita berada berada di dekat Lion Gate, gerbang domba-domba atau gerbang Santo Stefanus. Ini ya mereka bawa ke daerah sini domba itu dibersih di sini baru dibawa ke Bait Allah ya itu Bapak Ibu yang kita lihat kemarin kolam apa namanya dalam bahasa Yunani masih ingat susah kalau tidak tahu sudah apa namanya kolam profetir profato kolam domba-domba Bapak Ibu kota lama ada 4 bagian ya. Toilet. Aduh, toilet masih di agak atas sana. Ini Bapak Ibu masih ingat kemarin kita keluar dari sini, dari ini Haram Syarif, ya. Mereka mau toilet. Toilet. Lakor. Halo. Aku pelakor lagi. Aku pebinor, tahu.
mulai jalan salib. Ya, let's go. Ini stasi yang pertama jalan salib ya. Dan sekarang kita mau untuk Via Dolorosa. Ya, Bapak Ibu, kalau wajib militer di Israel, wajib militer itu wajib militer bagi orang Yahudi. Bagi orang Kristen tidak ada wajib militer. Jadi saya tidak ada wajib militer, saya tidak Yahudi aja. Yahudi. Ya, Bapak Ibu, kita masih di bagian orang Yahudi, tapi bagian Yahudi, bagian Kristen, Kristen Armenian dan Yahudi dikontrol oleh tentara dan polisi Yahudi. Yang mereka pasti orang Yahudi, Bapak Ibu, karena kita, ya, karena kita berada di Israel. Ya, kota lama sekali lagi, Bapak Ibu, termasuk di dalam Jerusalem, dan Jerusalem sudah semua termasuk di dalam Israel. Jadi tentara dan polisi di sini Israel, tapi ada beberapa bagian, Bapak Ibu, yang masih dimiliki oleh Islam yang tinggal di Israel. Ya, jadi orang Islam yang tinggal di bagian orang Islam di sini, tapi masih, Bapak Ibu, kita, ya, masih kita di Israel, dan yang jaga di sini orang Israel, tentara dan polisi Israel. Bapak Ibu, di sini ada dua stasi. Ini stasi 3, tempat di mana Yesus jatuh untuk pertama kali, ya. Stasi 4 tempat di mana Yesus ditemui di dunia Bunda Maria. Bapak Ibu, menurut orang Protestan, Yesus pergi ke mana? Ya, kita sekarang pun jatuh. Kalau kita lanjut dari sini 50 meter aja kita sampai tembok ratapan, ya, kemari. Ya, jadi bagian Yahudi di sini. Ya, kita lanjut bagian Yahudi di sini. Ya. Dan kalau ini Bapak Ibu di stasi 5 di Jalan Salib, di sini Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Ya, ini stasi 5 Bapak Ibu di jalan Salib. Bapak Ibu, ini namanya Salib Jerusalem. Sudah namanya salib Yerusalem, Bapak Ibu. Ada dua versi kenapa ada empat salib ini yang kecil. Ada yang percaya ini empat Injil, tapi ada juga yang percaya, Bapak Ibu, itu empat negara di zaman perang salib yang masuk ke Tanah Suci pada tahun 1099. Inggris, Italy, Germany dan Prancis. Ya, empat negara, Bapak Ibu. Ya, karena salib ini muncul pada zaman itu, pada abad ke-12. Ketika tanah suci diambil oleh orang Kristen dari Eropa zaman perang salib. Jadi sudah namanya salib Yerusalem, salib Yerusalem. Kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Di depan kita, ya, ini tempat di mana Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Ya, 7. Bapak Ibu, pada tahun 132, ya, kota Yerusalem didirikan lagi oleh orang Romawi.
Jadi dihancurkan tahun 70 Masihi. Ya, tapi diberikan lagi oleh orang Romawi. Dan kalau jalan ini, Bapak Ibu, pada zaman itu namanya Kartu. Kartu itu jalan utama. Jalan utama di dalam kota itu yang dibuat oleh Adrianus pada tahun 132. Ya, kita lanjut lagi, Bapak Ibu. Mari kita ke kiri, ke kiri. Ke kiri, ke kiri. Yang dibuat oleh Ratu Helena tahun, masih ingat Bapak Ibu? Ayo Ratu Helena, 324 ya, 324 Masihi. Ya, Ratu Helena datang ke sini dan sejak tahun itu Bapak Ibu sekali lagi, ya, gereja atau agama Kristen berubah menjadi agama utama dan resmi di Tanah Suci. Ratu Helena, dia mendirikan 4 gereja, gereja Nativity yang kemarin. Gereja ini Bapak Ibu namanya gereja Makam Kudus. Ya, ada satu gereja lagi namanya Pater Noster. Kita mau lihat gereja ini juga. Dan gereja yang keempat namanya Hebron. Hebron tempat di mana Bapak Abraham dimakamkan. Bapak Ibu, di sini ada 6 ordo. Yang memiliki gereja ini 6 ordo. Satu Katolik, yang kedua namanya Ortodoks Yunani. Yang ketiga namanya Ortodoks Armenian, Ortodoks Syrian, Coptic dan Ethiopian. 6 ordo Bapak Ibu yang memiliki gereja ini. Ya, dan di dalam gereja ini ada stasi 10-14. Ya, 10-14. Ya, jadi Bapak Ibu di 8 dan 9. Kita lihat sampai ya stasi 7. Kalau di 8 dan 9 Bapak Ibu sudah bisa melihat ini biara. Sudah ada biara di sini. Jadi menurut 6 ordo ini Bapak Ibu, Tuhan Yesus datang langsung dari 7 ke sini. Tapi kita Bapak Ibu kita jalan ke sini karena sudah tidak bisa langsung ke sini karena sudah ada biara ini. Dan di atas ini Bapak Ibu ada stasi ya, atau biara ini didirikan di atas stasi di 8 dan 9. Kalau di 8 ini tempat di mana Yesus menghibur berimbuan-berimbuan yang menangisin ya. Kalau 9 ini tempat di mana Yesus jatuh untuk ketiga kali dia. Bapak Ibu 10 Yesus jadi datang ke sini menurut 6 ordo ini. Di sini ya, di sini stasi 10 tempat di mana Yesus ya atau Bazunia dibagi-bagikan di antara tentara Romawi. Kalau 11, Bapak Ibu ikut sama saya. Kalau biara ini didirikan di atas. Harus masuk. Ya, kalau Protestan mau ikut juga, Bapak Ibu bisa ikut lihat kuburan Yesus versi Katolik dan Ortodoks. Mari kita masuk. Budian, Pak Ucok, Bu Junita, yuk. Enggak apa-apa kalau mau di sini enggak apa-apa. Bisa, bisa. Nanti balik sini lagi. Ini apa? Ini apa? Tuhan Yesus naik ke surga di atas puncak bukit Sion. Permisi. Bapak Ibu, ya, ini kita sudah di puncak bukit namanya Bukit Zaitun, ya, Bukit Zaitun. Bapak Ibu, kalau Bukit Zaitun di kakinya di sebelah kiri ada Getsemani, tapi di kakinya di sebelah kanan ada desa kecil namanya Betania. Betania atau dalam bahasa Arab Bapak Ibu namanya Ezari. Kenapa namanya Bapak Ibu seperti ini? Ezari dalam bahasa Arab. Ya, karena Bapak Ibu nama Ezari diambil dari nama Azar. Siapa dia Azar? Itu Lazarus. Ya, Lazarus Bapak Ibu dia tinggal. Lazarus Maria dan Martha
tinggal di kota itu yang namanya Betania atau Kaisaria. Ya, Bapak Ibu, Yesus sekali lagi punya siapa? Yesus. Karena Maria Yahudi, Yesus juga Yahudi. Ya, kalau ibu Yahudi, anak-anak juga Yahudi, anak-anak itu ibu. Ya, dan karena dia Yahudi, dia harus datang di kota Yerusalem 3 kali setahun. Masih ingat Bapak Ibu, 200 hukum itu orang Yahudi bisa melakukan di dalam bait Allah. Ya, mereka melakukan 200 hukum ketika mereka harus datang di kota Yerusalem pada hari raya Paskah Yahudi, Shavuot dan Sukkot. Ya, saat ini Bapak Ibu, mereka tidak bisa melakukan 200 hukum itu karena sudah tidak ada bait Allah. Bapak Ibu, banyak orang Yahudi sering percaya bahwa ketika Yesus datang di kota Yerusalem, dia tidak tinggal di kota lama, dia tinggal di kota Betania. Ya, yang terbesar Bapak Ibu dikatakan Zaitun. Setiap hari dia mengikuti Zaitun, turun di Getsemani dan masuk di kota lama, di Haram Syarif, di mana ada bait Allah pertama dan kedua. Ya, dari Jerman itu yang namanya Zaitun. Untuk itu Bapak Ibu,